Terima kasih banyak Jali dan juga Jojo. Jadi sedikit perkembangan dari Perlis FM. Jadi seperti mana yang kami janjikan kepada anda, kepada anda semua yang mengalami sakit hidung. Sebab tadi saya sembang dengan doktor, dia kata resdung dengan sinus ni lain. Jadi, tak berani nak cakap macam mana. Jadi kita nak faham antara sinusitis dengan resdung ini apa beza dia dan apa yang perlu kita faham tentang situasi ini. Ya, jadi sebelum kita kenalkan tetamu kita di studio, kita saksikan teaser ini terlebih dahulu. Sengsara sinusitis ataupun radang sinus. Sinusitis. Okey. Doktor, kita kenalkan terlebih dahulu. Doktor Haziq Hakimi, pakar bedah ENT kepala dan leher KPJ Specialist Healthcare Center Kirara. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Panjang kalau kita nak buka perbincangan ni kan. Mungkin tak, kami yang tak pernah kena sakit hidung, resdung ataupun sinus ni kami tak faham, tapi mungkin ramai yang ingat sedok resdung dengan sinus ini sama, doktor. Dari segi definisinya apa, doktor? Okay. So kita saya akan cuba kupaslah secara ringkaslah. So nombor satu, kita kena tahu sinus ni apa, basic dia. So sinus ni ialah rongga-rongga di dalam tulang-tulang muka kita yang secara normalnya berisi dengan udara. So manusia ni kita ada empat pasang lah. Yang paling depan di atas mata kita frontal. Di antara mata kita dua ni ethmoid, dan di bawah mata kita maxillary, dan yang paling belakang kita panggil sphenoid. So sinus ni ada banyak fungsi lah. So dalam dia dia akan menghasilkan mucus sendiri untuk nombor satu proteksi tubuh lah. Nombor dua, dia kita panggil natural humidifier. Udara yang kita sedut tu kan biasanya kering kat luar, tapi bila lalu ke sinus tu dia akan humidify. Dia akan lembap. Nombor tiga, dia boleh jadi kita punya vocal resonator. Means suara yang kita keluar tu dia lebih bergema lah. So sebab tu kalau kita hidung sumbat kan, dapat sinusitis, suara kita jadi sengau. Itu salah satulah. So sinusitis ni pula ialah proses radang. Radang dekat dalam paranasal sinus kita ni. So radang ni boleh disebabkan banyak sebab lah. Antaranya ialah jangkitan. So yang paling common ialah jangkitan virus lah. Jangkitan virus ni biasanya lebih kurang 80-90%. Kemudian jangkitan bakteria. Boleh juga jangkitan kulat. So semua ni dia kita panggil compounding factor. Dia boleh effect dari external factor juga. Contoh, saya banyak pesakit-pesakit yang ada masalah sinus ni bila dia bekerja, pekerjaan dia dia expose kepada asap, smoke, wap air yang panas. Biasanya chef, kadang-kadang abang-abang rider kita yang di luar tu, Food Panda, Grab semua kan, dia boleh dapat masalah sinus ni lah, kita panggil sinusitis. Apa sebenarnya tanda dan juga gejala sinus, radang sinus? Okay, radang sinus ni paling common dia punya komplain lah, patient saya akan komplain ialah satu, dia akan hidung tersumbat. Hidung tersumbat. So hidung tersumbat ni boleh boleh intermittent atau the persistent. So bila hidung tersumbat ni dia akan komplain lah, hidung dia tak best. Nafas dia pakai mulut. Sebab hidung tersumbat kan. So lepas tu bila dia bangun tidur, mulut dia kering. Lepas tu suara dia tak sedap lah, sengau. Nak karaoke pun tak boleh. So second, biasanya dia ada hingus. Hingus dia ni biasanya tebal. Tebal, pekat. Dia boleh lah clear ke. Kadang-kadang kalau dapat jangkitan, dia boleh kalau kuning, boleh kehijauan. Lepas tu, patient pun biasanya akan komplain dia punya deria bau. Deria bau dia pun akan kurang ataupun tak ada langsung. Ada juga pesakit saya yang komplain ada bau busuk kat dalam hidung ni. Tapi kawasan sekeliling dia okey je. Lagi-lagi masuk dalam bilik doktor mesti wangi, doktor. Tapi kalau sesama biasa, perbezaan sesama radang sinus dan juga sesama. It depends dengan kita punya durasi. So contoh kalau sesama biasa kita panggil common flu kan. Usually symptoms dia lebih kurang, tapi dia punya durasi dia kurang daripada 10 hari. 5 to 10 days lah biasanya. And dia akan improve by its own lah. Kalau sinusitis ni biasanya berpanjang sikit. So kita boleh klasifikasi lah, dia boleh acute 12 minggu ke bawah ataupun kronik. Kronik ni 12 minggu ke atas lah.
Oh. Soalan yang perlu kita faham, resdung pula bagaimana, doktor? Okey. Resdung ni lain pula. Resdung ni penyakit kita panggil allergic rhinitis ataupun rhinitis lah. Oh, dia allergy. Okay. So dia boleh allergy ataupun non allergy. Okey. Basically resdung ni pula dia disebabkan dalam badan kita ni dia terlalu sensitif kepada sesuatu benda. So yang paling common lah dekat Malaysia ni, saya boleh kata 80% kalau ada resdung ni dia allergic kepada dust mites. Hama. Okey. Boleh tak makanan boleh menyebabkan radang? Biasa kita dengar boleh, food. Boleh. Okay. Boleh. Apa antara makanannya, doktor? Makanan ni dia tergantung lain orang lain. Oh, okey. Kalau contoh kalau kita makan pedas, perasan tak makan pedas? Berair. Ada yang orang allergic seafood, dia makan sotong ke, makan udang, ketam ke udang, dia hidung dia berair. Itu resdung ataupun sinusitis? Itu resdung. Yeah. Okey, apabila kita mengalami radang sinusitis ni, berjumpa dengan doktor, diagnosisnya bagaimana? Okey. Pertamanya kita akan tanya pesakit lah, kita tanya riwayat dia macam mana, apa sakit dia, apa simptom dia, sebab dia berbeza. Okay. So yang paling penting biasa kita tengok masa kita buat pemeriksaan lah. So kita akan pakai endoskop. Pakai endoskop. Kamera lah, basically kamera. So kamera ni kecil je. Biasanya kalau pesakit saya tarik je tu dia dah risau lah, doktor nak buat apa ni. Tapi the endoscope ni very small, kecil je. Dia size lebih kurang 3 ke 4 mm sahaja. Kalau kita masuk pun taklah masuk habis. Kita just nak tengok. Kenapa kita tengok? Sebab sinus ni semua dia punya apa orang kata apa, dia mengalir ke dalam hidung. So kalau ada problem dengan sinus, kita boleh nampak dekat hidung lah most of the time. Dari segi rawatan bagaimana, doktor? Okey, rawatan ni tergantung. Biasanya kita mula dengan treatment dengan medical lah, maksudnya kita bagi ubat-ubatan. Ubat-ubatan apa? Contoh nasal spray. Lepas tu kita bagi antihistamin untuk kurangkan hingus. Nombor tiga yang biasa saya bagi ialah sinus rinse. Maksudnya kita pakai air, minta dia pergi cuci. Rinse dia punya nose pakai air. Itu sangat membantu. Tapi kalau rawatan-rawatan ni semua tak berjalan lah, simptom dia masih persistent. So kita buat CT scan. Tu tengoklah kalau perlu operate, kita terpaksa operate. Kalau operation pun actually kita dah tak ada dah potong-potong luar ni. Tak ada lah. So tak ada parut lah. Oh, tak ada so parut. Kita buat semua melalui hidung, pakai skop yang sama. Muka ni. Semua dari dalam hidung. Semua minimally invasive lah. Okey, bila masa kena berjumpa dengan doktor? Okey, nombor satu, bila simptom-simptom tu persisten lah. Makan ubat biasa yang kita beli kat farmasi tak jalan. Tak jalan. Boleh berjumpa. Saya just nak highlight prevalence lah sinusitis ni yang ramai orang tak tahu sebenarnya. So sebenarnya lebih kurang 8 ke 10% manusia lah dia ada masalah sinusitis ni. So kalau kita bayangkan orang Malaysia ada berapa? 34 juta. So 3.4 juta orang mungkin ada masalah sinus ni. Disebabkan external factor. Salah satu family history factor. Genetik. Yes. Boleh memainkan genetic peranan. Yes. Okey. Kalau ada nasal allergy, resdung dia risiko untuk dapatkan sinusitis juga. Ada kaitan tak dengan sistem imun badan? Okey, macam contoh ada seseorang yang dalam setahun sekali ataupun dua kali demam, itu pun demam yang sikit. Mereka yang begini bagaimana untuk menerima sinusitis ini? Okey, kalau baca yang sekali ke dua kali setahun, most common lah benda ni ialah flu, common flu, baru infection saja. Kalau dia tak ada simptom in between atau lama tak ada simptom, saya rasa maksudnya orang yang terkena sinusitis ini mempunyai sistem imun yang lemah atau bagaimana? Dia bukan lemah, tapi tapi dia exaggerative. Maksudnya dia kena something tapi dia punya respon tu lebih dari biasa. Jadi apa do's and don'ts untuk mereka yang mempunyai radang sinus ni? Okey, do's and don'ts nombor satu, kalau kita bekerja dekat luar, kita expose dengan asap ke, kita jadi chef, so cover up. Cover up. Kena pakai mask lah pula. Biasa, okey. Bila bekerja lah. Lagi-lagi kalau rider kan, abang-abang kita yang hantar kita makanan tu, pakai. So, dia akan tolong lah untuk kurangkan radang tu. Okey. Lepas tu, kalau dapat, dah dapat sesama ke apa, dapatkan rawatan.
Adakah jangan bagi dia melarutlah. Facial massage tu boleh membantu sebab dia kan dekat kawasan muka kan. Sebab ada kata bila kita massage muka so benda leh tu akan kena. Beautician. Sebenarnya saya dah tengok banyak video ni. Oh, dah tengok banyak video ni. Betullah beautician dia tarik ni tarik tu. Sebenarnya tapi untuk improve flow of sinus sebenarnya tak ada evidence lah scientifically. Treatment nasab tu. Terima asap. Okay. Oh, resdung tu. Okay, kalau nak nak cerita pasal home remedy lah. Ataupun alternatif. Alternatif kan, kalau ada orang tak nak pakai ubat. So, apa yang dah scientifically dah proven, yang ada orang buat study ni, kita pakai eucalyptus oil. So eucalyptus oil ni macam dalam apa essential oil. Tapi janganlah minum atau masuk dalam hidung. Ia beracun. So kita letak dekat dalam bowl of water air dekat dalam mangkuk yang beruap. Titikkan sikit. Tutup dan hirup. Kita memang, steam macam tu lah. Dia memang ada apa ada memang orang dah study benda ni. Dia menyebabkan improve lah sinus flow dia improve. Oh, okey doktor, apa komplikasi akibat resdung ni? Okay. Resdung pula sinus ni. Sinus ni. Okey. Komplikasi dia sebenarnya can be very serious. Kalau tidak dirawat. Kalau tak dirawat, betul. Perasan tak tadi lokasi dia saya kata atas mata, antara mata, bawah mata dengan satu lagi kat belakang, betul tak? Dia akan rasa sakit dengan kawasan tersebut. Dia kalau jangkitan ni tak dirawat, nombor satu, kuman tu boleh direct ke mata. Very near, sangat dekat. So mata ni ada banyaklah komplikasi, dia ada lebih kurang 5. Lepas tu yang balik lagi dekat ke atas pergi ke mana? Otak. Boleh. Jangkitan tu boleh direct ke otak. Dia ada banyak faktor lah. And komplikasi ni lebih kerap berlaku kepada kanak-kanak. Seawal umur? Seawal ada yang study kata 2 tahun ke atas. 2 tahun. Boleh. Jadi memang tapi kalau kebiasaan pesakit saya, lebih kurang 8 ke 10 tahun. Okey, soalan terakhir, prevention. Okey, kita dah tahu kanak-kanak boleh terdedah dengan risiko ini. Apa yang perlu kita lakukan? Sama je. Sama je. So kalau kita apa keluar, dia jaga. Kalau kita kena dengan orang yang sakit, jauhkan diri. Kalau pergi tempat crowded, pergi tutup. Seboleh-bolehnya lah. Tapi yang paling penting kalau anda mempunyai gejala seperti mana yang dinyatakan oleh doktor sebentar tadi, segera berjumpa dengan doktor, dapatkan diagnosis yang betul. Jangan tengok sangat dekat video-video TikTok tu ya, doktor. Jadi yang penting kena rujuk kepada pakar. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Haziq Hakimi, pakar bedah ENT kepala dan leher KPJ Specialist Healthcare Center Kinara, kerana sudi bersama dengan kami dan menerangkan berkaitan dengan radang sinus. Terima kasih banyak-banyak doktor. Dan sekarang kita akan ke Negeri Sembilan. Bagi di Negeri Sembilan, rakan kami Dr. Nur Julizan Muhammad Zain sudah pun bersedia. Ini adalah berkaitan dengan program khas ceramah Ustaz Abdul Somad. Silakan.